hari ini saya akan menginfokan untuk panci presto yang terbaru ya dari toko mesin Maxindo, yaitu tipe MKS PRC 50, yang artinya dia bisa menampung sebanyak 50 liter ya untuk volume yang ada di dalam panci prestonya sendiri ya. Nah, untuk panci presto ini memiliki banyak sekali keunggulan loh pemirsa. Nah, dan yang paling mencolok ya, panci presto ini terbuat dari bahan stainless. Nah, stainlessnya bukan stainless yang biasa-biasa aja ya, tapi stainless yang luar biasa. Nah, untuk stainlessnya ini dibuat dari bahan stainless 304 ya, dan memang untuk bahan stainless 304 itu bahan stainless yang memang sangat baik ya dan sangat bagus ya. Dan untuk panci presto ya memang harus dibuat dari bahan yang sangat bagus atau material yang sangat bagus, karena memang untuk panci presto sendiri ya, dia itu di dalamnya itu nanti cara kerjanya itu ada tekanannya ya, tekanan uapnya. Jadi memang dibuat harus dibuat dari bahan yang memang sangat-sangat bagus dan kuat ya. Oke, langsung aja nih ya, saya akan menginfokan bagian-bagian dari panci presto tipe MKS PRC 50 dari toko mesin Maxindo. Nah, dimulai dari atas nih pemirsa ya. Nah, dari bagian penutup atas ya, di sini ada knob yang fungsinya itu untuk membuka dan menutup atau mengencangkan dari tutup bagian atas. Nah, kalau pemirsa ingin membuka, pemirsa bisa memutarnya ke arah kiri atau berlawanan jarum jam. Nah, pemirsa bisa buka seperti ini ya. Lalu jika sudah kendor, pemirsa bisa putar ke arah kiri juga. Set. Nah, jadinya untuk pengunciannya dia ada di sini pemirsa. Nah, jadi kalau misalkan pemirsa ingin mengunci, pemirsa bisa putar ke arah kanan. Nah, seperti ini. Lalu pemirsa bisa putar ke arah kanan juga, maka untuk penguncinya akan naik ke atas ya. Dan tutupnya akan menghimpit ke panci bagian bawah ya. Seperti itu pemirsa cara kerjanya untuk penutup bagian atas ya. Nah, kita buka. Set. Nah, ini dia. Nah, ini kok ada di atas tutupnya itu ada pipa-pipa kecil ini. Fungsinya itu untuk apa sih? Nah, untuk yang ini di sini adalah katup ya, katup sekaligus untuk indikator ya. Ini kurang lebih seperti pelampung. Jadi yang fungsinya itu, apabila ada tekanan di dalam ya, tekanan uap, maka pelampung ini akan naik ke atas ya, akan naik ke atas sedikit. Nah, kita lihat bagian bawahnya seperti ini pemirsa ya. Jadi kalau misalkan memang masih ada uap ya, ketika Anda selesai untuk menggunakan panci presto ini ya, disarankan itu nanti pemirsa bisa lihat untuk indikator pelampungnya ini, dia sudah tidak naik ke atas ya. Nah, jadi ini berfungsi untuk katup sekaligus indikator apabila masih ada tekanan uap yang ada di dalam panci presto. Nah, lalu di sini ada pipa juga nih dua, tapi nggak ada merah-merahnya nih. Ini untuk apa nih? Sama pemirsa, ini untuk katup juga. Nah, tapi ini untuk katup eksos atau katup pembuangan ya. Nah, di sini pemirsa akan mendapatkan dua buah katup pembuangan. Nah, nanti pemirsa bisa taruh seperti ini. Nah, untuk posisinya seperti ini pemirsa ya. Jadi nanti dia ketika sudah panas ya, dan uapnya itu sudah memang benar-benar ada tekanan di dalam panci, maka dia akan ke atas pemirsa dan mengeluarkan gas melewati bawah dan kedua buah lubang ini pemirsa. Nah, dan sekaligus ya, ketika Anda sudah selesai untuk menggunakan panci presto ini, pemirsa bisa mencabut tutupnya
Ataupun kalau misalkan ibu-ibu nih biasanya takut nih ya kalau misalkan menggunakan panci presto nih ya, ada yang agak ngeri-ngeri nih ya. Nah, kalau misalkan ibu takut ya atau pemirsa takut, itu bisa dibantu dengan menggunakan alat bantu seperti pisau juga bisa diangkat sedikit. Nanti kalau diangkat dia uapnya akan lebih cepat keluar jika sudah selesai menggunakan panci presto dan ingin mengangkat bahan yang sudah dipresto ya. Jadi pemirsa bisa dicongkel sedikit seperti ini ya, nanti uapnya akan cepat keluar. Nah, untuk tutup bagian atasnya juga dilengkapi dengan handle. Ini fungsinya untuk mengangkat seperti ini, yang terbuat dari bahan plastik yang sangat berkualitas ya tentunya. Pemirsa nggak usah khawatir lagi ya, nanti terkena panas ya, terkena panas. Jadi ini nyaman banget untuk dipegang ya, untuk digunakan karena memang terbuat dari bahan plastik dan tidak menghantarkan panas. Nah, pemirsa akan mendapatkan juga di sini ada buku manualnya. Ada buku manualnya atau cara penggunaan dari panci prestonya. Nah, dapat apa lagi ya? Nah, tentu saja kalau misalkan pemirsa membeli alat dan mesin-mesin dari toko mesin Maxindo, pemirsa akan mendapatkan kartu garansi servis ya, yaitu kartu garansi servis selama 1 tahun di luar spare part. Nah, pemirsa akan mendapatkan kartu garansi servis ini ya. Oke, nah dapat apa lagi nih? Wah, nah ini apa ini ya? Ini adalah karet seal ya. Ini karet seal yang nanti kita bisa pasang langsung di penutup bagian atas ya, penutup atas, yang fungsinya itu agar uap ya, tekanan uap itu tidak bocor pemirsa ya di bagian penutup. Dan untuk cara pemasangannya gampang banget pemirsa ya. Nah, cara pemasangannya ya nanti seperti ini pemirsa. Nah, jadi nanti untuk bagian yang ini pemirsa bisa selipkan di sela-sela penutup. Nah, seperti ini ya. Nah. Oke. Ini kita selipin aja di sini. Dan fungsinya itu mencegah kebocoran ya. Jadi untuk uapnya atau tekanan yang ada di dalam panci itu tidak bocor karena ada seal karetnya. Nah, seperti ini pemirsa. Nah, nanti posisinya kayak gini. Gampang banget kan untuk cara pemasangan dari seal karet tutup panci presto tipe MKS PRC 50 dari toko mesin Maxindo. Nah, sekarang kita lihat nih volume pancinya nih seberapa besar nih ya. Nah, tuh pemirsa bisa lihat. Dan kalau untuk presto ayam ya, kurang lebih ini bisa mempresto 8 sampai 10 ekor lebih nih ya, kurang lebih ya. Kalau dipotong-potong ayamnya, tidak satu utuh dimasukkan sini, mungkin itu bisa muat lebih daripada itu ya pemirsa ya. Karena memang ini 50 liter ya. Tergantung ukuran ayamnya juga nih. Kalau yang jumbo-jumbo kurang lebih 8 sampai 10 nih bisa muat ini ya. Nah, dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.